duluan tapi aku nyesel sama dia. Puasa nggak beda lah dari tahun-tahun sebelumnya, juga masih nggak sabar nanti bulan puasa. Kamu pasti kan sama puasa. Nah, tadi jadi apa per hari yang mungkin bulan puasa itu sampai tahun-tahun yang pertama kali nggak akan makannya. Iya, jadi sedih banget karena biasanya kalau bulan puasa tuh pasti almarhumah mamanya jadi pasti nginep di rumah, terus selalu masakin buat aku sama JJ sahur buka puasa, pasti masakin pasti. Pertama kali bulan Ramadan tanpa mamanya pasti kan sedih banget. Aku pun sedih banget, pasti merasa kehilangan. Kedekatan kalian sendiri seperti apa sih sama mama? Dekat banget mamanya. Jadi tuh benar-benar sering banget nginep di rumah. Jadi merasa kehilangan banget. Ada makanan spesial bersama Jojo di bulan puasa? Makanan spesial itu masakan mamanya. Biasanya mamanya selalu bikinin pepes yang enak banget. Itu selalu dimasakin, itu makanan favoritnya Jojo sama aku. Sate marangi. Kenapa? Sate marangi. Sate marangi juga, pokoknya enak semua deh makanannya. Tapi kamu sudah ke ziarah belum? Udah ziarah. Sering ziarah, nanti pasti menjelang bulan Ramadan pasti ziarah lagi. Kan udah anak-anak kan sudah mulai bisa, udah mulai diajarin puasa juga nggak sih? Sedikit-sedikit. Kalau diajarin puasa apa bingung ya, karena kan masih kecil banget. Paling dikenalin, dikasih tahu. Nanti kan pasti dia juga ngeliat kan, mami sama papanya nggak makan nggak minum. Mulai diajarin tapi belum untuk dipraktekin. Tapi kemarin-kemarin sempat yang heboh itu lagi jajan-jajan, terbanyak sudah mulai jajanan untuk apa? Kecil yang menu buka puasa kan biasa anak-anak kecil kan senang tuh jajan-jajan. Oh, senang. Biasanya kalau ngabuburit suka diajak jalan-jalan, jajan-jajan di pinggir jalan kan biasanya banyak tuh pasti jualan takjil-takjil. Jadi biasanya aku sama JJ sama Gendung ini suka jalan-jalan sore kalau misalnya ngabuburit. Karena kan profesional kemarin itu kita gimana kok. Iya ya, viral banget ya memang. Apa ya auranya mungkinnya berkarisma. Kan kayaknya laki banget. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.